Saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia tidak mempunyai pemerintahan dan juga tentara. Segera sesudah proklamasi, pemerintah yang dibentuk Soekarno-Hatta menciptakan aparatur pemerintahan, namun hampir tidak memperhatikan masalah pertahanan negara. Pada saat yang sama, jutaan pemuda yang telah dimobilisir selama periode pendudukan Jepang tidak sabar menunggu untuk turut serta berperan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa para pemuda telah turun tangan untuk mengisi kekosongan suatu alat pertahanan dengan cara membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal dengan nama Laskar. Namun, mereka tidak mempunyai senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki pimpinan yang berpengalaman. Oleh sebab itu, pemerintah harus menciptakan sebuah pasukan bersenjata yang dapat membantu menegakkan kekuasaannya di dalam negeri. Tujuan pembentukan BKR adalah sebagai penampung organisasi-organisasi pembelaan negara dalam wadah nasional. B. Faktor penyebab dibentuknya BKR. 1. Kendala tantangan dalam negeri meliputi A. Sikap Jepang. Pada 24 Agustus 1945, para komandan pasukan berkumpul di Jakarta. Pada pertemuan itu dibacakan proklamasi kerajaan untuk menghentikan permusuhan dan diadakan penjelasan tentang kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan keadaan. Kebijakan tersebut meliputi mentaati hasil proklamasi kerajaan, menghormati sekutu persahabatan dengan bangsa Indonesia. B. Keadaan pasukan Jepang. Perang Pasifik telah berakhir, tentara Jepang di seluruh Indonesia yang berjumlah 340.000 prajurit ditugaskan sekutu untuk menjaga keamanan sampai sekutu datang dan mendarat ke Indonesia. Keadaan moral prajurit dan perwiranya menurun akibat kekalahan dalam Perang Pasifik, namun rasa disiplin mereka masih tinggi. Kemudian organisasi dan persenjataan juga masih lengkap. C. Pertimbangan politis psikologis. Para pemimpin Indonesia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa apabila di kemudian hari sebuah organisasi ketentaraan akan didirikan, maka tentara itu bukanlah penerus organisasi paramiliter seperti PETA dan Heiho yang dibentuk Jepang untuk melawan sekutu, namun merupakan suatu organisasi tentara yang berasal dari para prajurit-prajurit Indonesia yang pernah mendapat pendidikan dan pelatihan saat menjadi anggota PETA ataupun anggota Heiho. 2. Tantangan luar negeri. A. Mendapatkan pengakuan dari sekutu terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dimaksudkan dengan sampai kemerdekaan Indonesia itu tentang oleh pihak sekutu. B. Mengakhiri secara sah kekuasaan Belanda atas Indonesia yang secara hukum internasional masih diakui sekutu sebagai wilayah jajahan Belanda. Persoalan ini timbul terutama karena proklamasi terjadi sesudah Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga semua wilayah yang dikuasai Jepang harus dikembalikan kepada sekutu untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak. C. Menjadikan dunia internasional sebagai sumber bagi kemakmuran bangsa Indonesia yang merdeka. Pemikiran ini dilandasi keyakinan bahwa kemerdekaan hanyalah suatu awal bagi kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Karena setelah proklamasi haruslah dirancang pola dasar kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Kronologi pembentukan BKR. Pada 19 Agustus 1945, tepatnya pada sidang kedua PPKI, dua orang anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Abi Kusno Cokro Sujoso dan Otto Iskandar Dinata, dalam sidang hari itu mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara. Usul tersebut ditolak dengan alasan memancing bentrokan dengan tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dan adanya ancaman intervensi tentara sekutu yang bertugas mencuci persenjataan tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negerinya. Lalu pada 20 Agustus 1945 dibentuklah Badan Penolong Keluarga Korban Perang BPKKP. BPKKP semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian berubah menjadi Badan Pembantu Pembelaan yang keduanya disingkat BPP. Pembentukan BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota tentara PETA dan Heiho. Setelah PETA dan Heiho dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945, maka tugas untuk menampung mantan anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, PPKI menetapkan A. Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan. B. BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang.
didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah. C. Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela. Sehari kemudian, yakni tanggal 23 Agustus 1945, BKR diresmikan oleh Presiden Soekarno. BKR terdiri dari BKR Darat, Laut, dan Udara. Kendati begitu, BKR belum ditempatkan sebagai angkatan bersenjata reguler, melainkan hanya untuk menjaga keamanan saja. BKR juga bukan merupakan institusi yang dibebani tanggung jawab sebagai pertahanan negara. Dan seiring dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipencingi oleh Belanda dengan wujud nica, fungsi BKR pun ditingkatkan. Melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945, nama BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Selanjutnya pada 7 Januari 1946, sebuah angkatan perang Republik Indonesia mengalami perubahan lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Singkatannya tetap TKR. Namun belum sampai sebulan, tepatnya tanggal 26 Januari 1946, diterbitkan maklumat untuk terjadinya kembali pergantian nama menjadi Tentara Republik Indonesia yang disingkat dengan TRI. Kemudian nama untuk menyebut Angkatan Bersenjata Indonesia lagi-lagi berganti. Tanggal 3 Juni 1947, TRI berubah nama menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Lalu setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan itu, maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia APRI. Pada 1962 terjadi penyatuan antara organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dikutip dari website resmi TNI, penyatuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peran organisasi keamanan negara dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Peranan BKR terhadap NKRI. Tujuan utama pembentukan BKR yaitu satu, pencetusan jiwa yang sudah lama bergelora semasa penjajahan yang didorong oleh penderitaan saat penjajahan Belanda dan Jepang. Dua, kecintaan terhadap tanah air yang sudah basah oleh keringat, air mata, dan pertumpahan darah. 3. Kelanjutan sikap politik yang menginginkan tercapainya tujuan proklamasi, namun sadar atas keadaan dan konsekuensi yang timbul. Badan Keamanan Rakyat BKR dalam tujuan membentukkan melaksanakan beberapa peran dan tugas yang diamanatkan oleh para pemimpin nasional. Contohnya, BKR Malang melakukan upaya menangkap orang-orang utusan Sekutu yang menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional. Hal tersebut berdasarkan kecurigaan mereka terhadap anggota Red Cross tersebut, yang saat ditangkap mereka membawa senjata pistol dan peralatan sistem komunikasi. Contoh lainnya yaitu BKR melucuti persenjataan tentara Jepang. Tugas ini dilaksanakan oleh BKR Madiun dan juga BKR Malang. BKR mengadakan perundingan dengan pihak Jepang tentang masalah pelucutan senjata tentara Jepang. Perundingan tersebut berjalan dengan lancar pada tanggal 20 September 1945 di markas Resimen Katigiri Butai diadakan penyerahan persenjataan kepada BKR Malang. Keberlanjutan BKR sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menggunakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. TNI berhasil hadir sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI menata dirinya pada waktu yang bersamaan harus pula tantangan dalam dan luar negeri. Tantangan dari dalam yaitu pergolakan bersenjata di beberapa daerah, pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Sedangkan tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 sampai 1999.
mempengaruhi kehidupan TNI, campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Periode yang juga disebut periode demokrasi liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Saat ini, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.